Dimimiti tanggal 1 Januari 2020 nu bakal datang, pemerintah Kabupaten Bandung mimiti ngalarapkeun perda KTR atau kawasan tanpa rokok di sakuliah Kabupaten Bandung. Eta perda teh dipiharap mampu ngaronjatkeun kasadar masyarakat kana bahaya rokok, kukituna kasehatan jeung karaharjaan masyarakat bakal leuwih hade. Minangka tarekah pikeun ngajaga kasehatan masyarakat utamana barudak tina bahaya roko, pamarentah Kabupaten Bandung ngalarapkeun perda kawasan tanpa roko atau KTR anu mimiti dilarapkeun di sakuliah Kabupaten Bandung ti saprak tanggal 1 Januari 2020 nu bakal datang. Eta hal teh ditembrakeun ku Asisten Ekonomi dan Kesejahteraan Kabupaten Bandung Marlan dina kagiatan ngawangkong bari ngopi jeung rengrengan jurnalis sa Bandung Raya di Taman Uncal Komplek Kantor Pamarentan Daerah Kabupaten Bandung. Aya 8 tempat anu dicendekeun salaku tempat kawasan tanpa roko, diantarana fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, tempat arulin barudak, tempat ibadah jeung angkutan umum. Senajan kitu tilu kawasan bebas pikeun ngaroko nyaeta tempat digawe, tempat umum kawas mall tur hotel, jeung tempat anu dicendekeun boga kawasan meunang ngaroko. Dan insya Allah per 1 Januari kita sudah akan melakukan penegakan tentang kawasan tanpa rokok ini. Sehingga dalam waktu yang 2 bulan ini kita akan terus melakukan sosialisasi, baik dilakukan oleh Satgas di tingkat kabupaten maupun di tingkat kecamatan. Karena Satgas ini juga tidak hanya di tingkat kabupaten saja, tapi juga sampai ke tingkat kecamatan. Seperti itu. Untuk bebas asap rokok yang sama sekali tidak boleh, itu ada di 5 kawasan, yaitu di fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, kemudian tempat bermain anak, kemudian di tempat peribadatan, dan juga di angkutan umum. Sejroning kitu eta peraturan teh dibagiakeun kalawan hade ku warga lantaran warga bakal kasing lartina bahaya rokok. Menurut saya sih bagus ya. Karena kan enggak apa sih istilahnya tempat umum gitu kan ya. Enggak semua orang rokok gitu kan. Yang enggak ngerokok jadi agak terganggu sama yang ngerokok kan, terganggu sama asapnya sama ya laku yang rokok itu. Kukituna pikeun sahwa anu ngarempak eta aturan bakal ditibanan sababaraha sanksi, kawas sanksi lisan jeung tulisan, tapi ka pidana ringan anu mangrupa kurungan jero 7 poe atawa denda minimal 500.000 tirta maksimal 50 juta. Rezitia Prasaja, Bandung TV.